Halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau haul aja dah. Dan untuk barangnya, ini dia gengs. Ini untuk barangnya udah dateng semua. Dan untuk barangnya, taram, ini dia. Ini aku penasaran banget untuk unboxing semua barang yang aku beli dari online shop Lazada ini. So, kita langsung aja untuk unboxing yang pertama. Di sini aku mulai dari packaging yang paling besarnya aja dulu ya. Dan untuk packagingnya ini dia, guys. Di sini aku mau langsung buka aja karena di sini aku penasaran banget sama barangnya. Nah, jadi aku beli panci wajan teflon 1 set. Ini untuk isinya ada 13 item. Dan aku beli yang warna biru muda ini dari toko lapak ACC. Kita langsung buka aja apakah di dalamnya tuh sesuai dengan pesanan. Kita buka langsung aja. Ini untuk harganya berapa? Ini untuk harganya 111.880 perak. Kita buka aja. Buka, guys. Nah, jadi ini dia untuk packaging luarnya. Di sini ada 13 piece cookware set. Di sini tuh ada tulisan handle anti leleh dan anti bakar. Jadi nanti aku mau coba untuk pakai si panci ini ya. Gimana untuk kualitasnya, bagus atau enggak? Di sini kita langsung buka aja. Susah, guys. Di sini untuk packagingnya tadi tuh bubble wrapnya tebal banget, guys. Jadi bakalan aman. Jadi untuk barangnya tuh bakalan aman gitu. Nah, di sini di dalamnya tuh ada, ih lucu banget guys, warnanya tuh kayak manis gitu. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6 item spatula. Di sini ada buat sup, terus ya kalian bisa lihat ini gemes banget guys. Ini ada 6 item gitu. Di sini untuk bahannya dia lumayan sih tebel. Dan ini aku suka banget, lucu banget guys, warnanya tuh kayak manis. Dan di sini untuk warnanya bener banget ya, sesuai dengan pesanan aku, warna biru muda. Terus di sini aku mau keluarin untuk isi pancinya. Oh, di sini juga dikasih lagi bubble wrap guys. Untuk tutup pancinya dia kasih bubble wrap, jadi biar aman, biar nggak pecah gitu, karena ini tuh bahannya dari kaca ya. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk tutupnya ada 3. Di sini juga ada lengkap buat buat pegangan tutup pancinya. Ini kita simpan dulu. Nah, jadi di sini untuk pancinya seperti ini, guys. Ini kalau menurut aku lumayan banget sih, guys. Untuk pancinya dia tebel gitu. Terus ini tuh dari bahan enamel gitu. Di sini kita buka dari panci yang kecilnya. Ini gemes banget, guys. Tuh, ini kalau menurut aku untuk harga 111.000 worth it banget, asli parah. Ini buat kalian para cewek-cewek, para ibu-ibu, atau buat kalian yang baru mau menikah, ini bener-bener bagus banget guys. Aku rekomendasikan banget untuk toko ini, karena untuk toko ini juga dia tuh top 1 yang terlaris dari perabotan dapur. Nah, jadi untuk pancinya ini tuh ada 4. Terus ini tuh dari bahan enamel gitu. Terus untuk warna ada beberapa pilihan gitu. Ada navy, terus ini biru muda, merah, dan juga ungu. Jadi tersedia 4 warna gitu. Aku pilih yang biru muda karena ini gemes banget guys. Kalian nih yang mungkin pengen beli untuk panci sebanyak ini dengan harga yang terjangkau banget, dengan perlengkapan spatula yang ada 6 di dalamnya, ini aku rekomendasikan banget dari tokonya, dari lapaknya ACC ini. So, jadi kita simpen aja dulu untuk unboxing yang pertama. Ini kalau menurut aku bener-bener worth it karena untuk harganya 111.000, dan di dalamnya tuh ada panci 4 item dan juga spatula ada 6 item gitu. So, kita singkirkan dulu untuk unboxing yang pertama. Oke, di sini aku mau lanjut untuk unboxing barang aku yang kedua. Nah, jadi aku beli spatula lagi guys, cuman ini tuh bahannya dari stainless gitu. Ini aku beli dengan harga 32.900 sekian, dan ini tuh dari toko Kadonic Play Sport.
kita langsung buka aja untuk barangnya ini tuh bagus atau enggak. Sini kalau untuk barangnya bagus, aku rekomendasikan banget buat kalian untuk beli si barang yang aku beli ini. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, di sini tuh ada 6 item, 1 2 3. Ada 6 item spatula ini benar-benar untuk bahannya bagus banget. Ini tuh dari stainless gitu. Ini tuh ada 6 macam spatula, ini buat sup, ini buat masak, ini buat masak. Ini kalian bisa lihat ini untuk bahannya juga tebal banget. Terus ini lumayan gede gitu buat spatulanya. Ini aku rekomendasikan banget buat kalian yang lagi cari-cari spatula ini. Aku rekomendasikan banget dari tokonya, toko Downy Play Sport. So, kita langsung aja ke unboxing barang aku yang selanjutnya. Di sini aku beli. Di sini aku beli baju rajut gitu, dan untuk tokonya ini tuh Multi Collection ID. Aku beli 3 piece baju rajut gitu, dan untuk harganya 94.000. Kita langsung buka aja gimana untuk bajunya bagus atau enggak, ini worth it atau enggak, guys. Nah, di sini aku beli 3 piece baju rajut. Kalian bisa lihat di sini untuk warnanya aku pilih yang warna putih, warna biru dongker, dan juga warna silver. Sini kita buka dulu. Nah, jadi untuk baju rajutnya ini dia, guys. Ini kalau menurut aku ya agak tipis sih untuk bahannya, tapi ya it's okay lah ya, dengan harga 100.000 kurang kita dapat 3 baju rajut. Di sini karena aku tuh lagi suka banget sama baju rajut yang model kayak gini, guys. Nah, kayak gini. Ini untuk baunya kayak bau minyak tanah, guys. Di worth it sih kalau menurut aku, karena untuk harganya dia tuh nggak nyampe 100.000, udah dapet 3 piece baju rajut. Di sini buat kalian yang mau beli, kalian tinggal kepoin aja sama tokonya Multi Collection ID, karena untuk baju rajutnya murah-murah, guys ya. Karena toko ini tuh jualannya dari tangan pertama gitu, makanya untuk baju rajutnya ini tuh murah banget, guys. So, kita langsung aja untuk unboxing yang selanjutnya. Jadi aku beli catokan rambut, ini tuh catok Nova 2-in-1 curly strike dan lurus keriting. Di sini untuk harganya 34.000, dan ini untuk tokonya tuh Olala Jakarta. So, kita langsung buka aja. Jadi nanti aku bakalan review untuk barang-barang yang aku unboxing sekarang di video aku selanjutnya, oke? Okay? Nah, jadi untuk catokannya ini dia, guys. Di sini aku mau coba dulu tes untuk si catokannya ini nyala atau enggak. Di sini aku mau coba colokin dulu. Ternyata dia nyala, guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat dia nyala. Berarti si catokannya berfungsi ya. Di sini, oh, dia langsung panas, guys. Baru dicolokin dia udah langsung panas gitu. Dan di sini untuk catokannya ini tuh 2-in-1. Jadi si catokan ini tuh bisa buat curly, terus bisa buat lurus gitu. Untuk catokannya ini lumayan gede. Dan untuk kabelnya ini lumayan, ada 1 meteran gitu, panjang lah ya. Dan buat kalian yang mau beli untuk catokan ini, kalian tinggal kepoin aja untuk tokonya. Ini ada Olala Jakarta. Ini untuk harganya 34.000, so worth it sih kalau menurut aku. Sini lanjut, aku mau unboxing barang aku yang berikutnya. Ini barang aku yang terakhir ya di sini. Jadi di sini aku beli paket kosmetik Maybelline. Ini tuh paket makeup complete Maybelline 5-in-1. Ini tuh ada pensil alis, maskara, eyeliner, bedak, lipstick, dan juga ini tuh di dalamnya ada gratis tas kosmetik itu. Kita langsung buka aja. Dan ini untuk tokonya Widya Beauty Store. Jadi buat kalian yang kepo, kalian bisa langsung aja kunjungi untuk tokonya ya. Di sini untuk harganya 47.000 aja. Kita langsung buka aja. Nanti aku bakalan bikin video review untuk kosmetik ini di next video, oke? Seperti yang dia katakan, ini tuh gratis tas kosmetik gitu, bener banget. Di sini ada tas buat kosmetiknya, guys. Ini free dikasih tas. Wow. Nah, jadi untuk tasnya seperti ini, guys ya. Nah, jadi di dalamnya tuh ada Maybelline eyeliner. Terus ada pensil alis. Di sini untuk pensil alisnya ada 2 warna. Nih, kalian bisa lihat untuk pensil alisnya ada 2 warna. Ini tuh warna coklat terus warna hitam gitu. Terus ada lipstick dan juga ada maskara. Terus di sini dia kasih super watery skin powder. Kita buka aja. Ada 2 gitu.
Ini yang atas dia tuh kayak bedak kering, dan kalau yang bawah ini tuh kayak bedak basah gitu guys, karena lengket. So pokoknya nanti aku bakalan kasih review lengkapnya di next video aku buat kosmetik dari Maybelline ini, karena untuk harganya ini murah banget guys, cuman 47.000 udah dapet 1, 2, 3, 4, 5 item produk kosmetik. Plus dia juga ngasih tas kosmetik gini, jadi worth it banget sih. Jadi buat kalian nih yang mungkin penasaran atau kepo lagi sama tokonya dari kosmetik Maybelline ini, kalian bisa kunjungi aja dari toko Widya Beauty Store. Nah jadi untuk toko ini tuh dia tuh top satu yang paling laris ya di bedak untuk kulit normal. So jadi beres untuk review aku kali ini. Segitu aja guys ya untuk unboxing aku kali ini, dan untuk unboxing barang-barang aku kali ini bener-bener worth it banget semuanya, karena untuk harganya bener-bener affordable sih kalau menurut aku, karena untuk barang-barangnya juga bagus-bagus banget guys. Terus yang paling worth it ini sih kalau menurut aku, karena untuk bahannya tebel banget ini, terus lucu banget gitu guys. Segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you next video and bye-bye.